Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا يا مفهم سليمان فهمنا وفهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما ربي يسر ولا تعسر فإن التيسير كل عسير عليك يسير أما بعد الحمد لله pagi ini kita bersama dalam program Halwa Ramadan PPD Kubang Pasu. Pada pagi ini insyaAllah kita akan sama-sama membicarakan tentang Ramadan kali ini berkualiti atau sebaliknya. InsyaAllah pada pagi ini, marilah kita sama-sama kita melihat tentang golongan manusia pada bulan Ramadan. Yang mana yang pertama, kumpulan yang pertama ini ialah golongan yang rindukan Ramadan. Dengan arti kata, sebelum masuknya bulan Ramadan, kita bersedia menunggu dengan kedatangan Ramadan, dengan kita berpuasa sunat pada hari Isnin Khamisnya, kita membacakan doa Allahumma barikana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Setiap kali kita berada di bulan Rajab dan Sya'ban, kerana kita rindukan bulan Ramadan untuk kita melaksanakan ibadah dan untuk kita bersungguh-sungguh melakukan pelbagai ibadah di sepanjang bulan Ramadan. Itulah golongan yang pertama, golongan yang rindukan bulan kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak. Golongan yang kedua ialah golongan yang menganggap bulan Ramadan ini sebagai bulan yang biasa. Kumpulan ini ataupun golongan ini, keadaan mereka sama sahaja pada bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Ibadat mereka tidak meningkat pun, walaupun sebelum Ramadan sebelum ini, begitulah Ramadan kali ini sama sahaja. Alangkah ruginya kita kalaulah kita tergolong dalam golongan yang menganggap bulan Ramadan sama seperti bulan-bulan yang lain. Kumpulan yang ketiga ialah kumpulan yang hanya berpura-pura alim pada bulan Ramadan. Dalam Ramadan dia, mereka rajin beribadah pada bulan Ramadan, tetapi selepas Ramadan mereka kembali melakukan dosa dan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan ini golongan yang tertipu dengan syaitan. Nauzubillah min zalik. Mari kita lihat kumpulan yang keempat. Manusia ini, kumpulan ini sekadar menahan diri dan dahaga. Mereka menahan diri daripada lapar dan dahaga, tetapi tidak menahan diri daripada membuat dosa, mengumpat, menhina, mencaci dan seumpamanya. Dan golongan ini seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kam min sha'imin laysa lahu illa al-ju' wal 'athash." Kumpulan ini kumpulan yang berpuasa yang hanya dia dapat daripada puasanya lapar dan dahaga. Yang kita mahu ialah kita golongan yang berpuasa, golongan yang melakukan ibadah puasa kita ini, kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa zahir dan batin. Kita berpuasa menahan daripada perkara yang membatalkan puasa, dalam masa yang sama kita menahan diri kita, hawa nafsu kita lari belakang melakukan maksiat. Golongan yang keempat, golongan yang kelima ialah golongan yang tidak memanfaatkan waktu. Yakni golongan ini hanya banyak tidur pada siang hari dan berhibur pada malam hari. Ruginya golongan ini banyakkan masa dengan melakukan perkara yang sia-sia. Waktu siangnya hanya tidur,
dan tidak melakukan ibadat-ibadat yang dituntut, yang disunatkan kita melakukan pada bulan Ramadan. Mereka ini hanya banyak bermain dengan WhatsApp, bermain dengan YouTube. Itu adalah satu kerugian kepada kita kerana tidak memanfaatkan waktu di bulan yang penuh barakah ini. Yang keenam, kumpulan ini, golongan ini tetap melakukan maksiat pada bulan Ramadan Al-Mubar. Mereka ini tidak kenal Allah Subhanahu wa Taala, tidak patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Taala walaupun di bulan Ramadan. Mereka tidak kenal Allah Subhanahu wa Taala, mereka tidak peduli berkenaan dengan solat, berkenaan dengan puasa, tetapi masih mengaku sebagai seorang yang Islam. Alangkah ruginya kita hidup ini, Allah Ta'ala bagi kurniakan kepada kita umur, kesihatan dan seumpamanya, tetapi kita tidak melaksanakan perintah dan suruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih-lebih lagi kita berada di bulan yang penuh barakah ini. Itu antara enam golongan manusia dalam bulan Ramadan. Saya ulang sekali lagi, golongan yang pertama, golongan yang rindukan Ramadan. InsyaAllah kita semua tergolong dalam golongan ini yang rindukan Ramadan. Untuk apa? Untuk kita melaksanakan amal ibadat, untuk kita sembahyang tarawihnya, untuk kita sedekahnya, untuk kita buat segala kebaikan. Kita berlumba-lumba mencari pahala di bulan yang penuh barakah ini. Kumpulan yang kedua menganggap bulan Ramadan adalah bulan yang biasa. Dan kumpulan ini tidak melakukan amal ibadah dengan sebaik mungkin. Kumpulan yang ketiga, berpura-pura alim di bulan Ramadan. Selepas bulan Ramadan, sebaliknya. Kumpulan yang keempat, sekadar menahan lapar dan dahaga. Itu saja yang dia dapat daripada bulan Ramadan ini. Kan hanya mendapat lapar dan dahaga, tidak mendapat pahala. Sepatutnya kita melakukan amal ibadah di bulan Ramadan ini, kita menahan diri kita daripada perkara yang membatalkan puasa. Dalam masa yang sama, kita menahan zahir dan batin kita daripada melakukan maksiat. Maka kita akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Kalau golongan yang kelima, tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan ini, yang sepatutnya kita gunakan waktu di bulan Ramadan ini untuk kita membaca Al-Quran, untuk kita bersedekah, untuk kita beriktikaf di masjid dan seumpamanya. Seterusnya yang keenam, mereka tetap melakukan maksiat pada bulan Ramadan. Na'udzubillah min zalik. Moga-moga kita tidak tergolong dalam kalangan orang yang hina ini. Kerana apa? Di bulan Ramadan kau masih lagi melakukan maksiat, masih lagi melakukan kepara mungkar, masih lagi enggan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Taala dengan berani melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Taala. Inilah golongan yang hina di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Moga-moga kita semua tergolong dalam galangan orang yang rindukan Ramadan, orang yang bersemangat dengan datangnya bulan Ramadan. Dan untuk apa? Untuk kita melaksanakan amal ibadah dan semuanya di bulan Ramadan ini, bulan yang kita tunggu-tunggu untuk kita mencari pahala sebanyak mungkin. Itulah kita insya-Allah kita tergolong dalam kalangan golongan orang yang rindukan Ramadan, bukan golongan orang yang menganggap bulan Ramadan itu biasa, berpura-pura alim di bulan Ramadan, sekadar menahan lapar dan dahaga dan tidak memanfaatkan waktu, tetap melakukan maksiat pada bulan Ramadan ini. InsyaAllah Ta'ala, itu saja untuk pagi ini. Moga-moga Allah Ta'ala berkati rahmati kita semua. Untuk itu saya perkenalkan diri dulu. Saya Ustaz Wan Muhammad Sabri bin Abdul Wahab dari SK Penghulu Haji Darus. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.